Okay, maintain the flight level 330. Roger, report the FedEx. Bukan, kita udah pesan lagi, taruh di belakang itu. Ada teman-teman siang, Pak? Di belakang, ya? Hah? Nah. Ini kan orang kuri, ya, kan? Tau. Kan aja. The CW is also, yes. Sorry, kalau hear you. Kita boleh baca yang bahasa, bagian bahasa Melayu. Ada dua, dalam dua bahasa. Okay, macam UPSR lah sekarang, ada dua bahasa. So the HEM di Sapa, sebelum ini dia ada kontes juga peringkat antarabangsa. Once you are in A license, bila kamu dalam A license sudah, bila dapat A license. I'm talking about this because this is part of the question also. Ada akan keluar dalam soalan. It's a most important. B or continuous way. Which one, A or B? The answer is C. Because then CW means a continuous way. Ini hari-hari setelah jabatan Cepeleko, barulah ada dua kui bahasa. Soalan buat dalam dua bahasa. Kita boleh jadi masuk dalam bahagian CW ini. Dia akan jadi masih ada alfabet. Kamu punya belum belajar E sehingga Z. Hanya kita perlu macam kita dengan music sih. Club dan persatuan masing-masing tentang CW ini. Kalau Jepun, top Japanese, di tengah Jepun tu, yang kita faham dia punya keyboard saja. Sometimes some Japanese just not even single word of English. So dia kita hanya faham dia punya keyboard. Yourself, you see, itu dia punya keyboard saja. And the Russian, the Chinese, French, and Italian. Because we have made a contact with the essential here. Yang pun tidak boleh cakap bahasa Pendaftaran telah dibuka, jadi kepada peserta ini.
silakan untuk terus ke kolom pendaftaran. Dan kolom pendaftaran ada Sebelum itu mungkin ada perlunya sebelum kita maju ke ramai yang keempat, mungkin sekali lagi kita persilakan Ici Christopher Portugil untuk memberikan sedikit taklimat atau briefing berkenaan dengan Pop Bang. Jadi sekali lagi maju, persilakan. Ini peningkat sini, Pak Tom. Kita nyampe. Oke, terima kasih Pak Majelis. Ya, lup, Dedan. Ini biasa. Pagi ini untuk mengisikan ruang-ruang yang kosong, sementara kita akan menyiapkan lagu negaraku. Wakil Pengarah Wilayah Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Puan Carmila Amir Khan, selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Sabah Ham Festival 2007, juga selaku penolong para penceramah dan juga jemputan-jemputan hadirin yang hadir dan menghormati sekalian. Selamat datang atas kesediaan pada kami ini merayakan ataupun menjalankan aktiviti festival Hal-Hal Orang Kampis di kawasan ini dibawakan dan dijemput Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan hamilin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salat qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin a'idha al-masabah. Allahumma ftahna futuha al-arihi. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhumah wa tabarru'ana. Aminal Ici Kenisli Elis, penolong pengarah wilayah Sabah dan wilayah Kesultanan Labuan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, bagi pihak pengarah untuk memberikan kata-kata luar dan ucapan bagi pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia wilayah Sabah dan wilayah Kesultanan Labuan. Dengan segala hormatnya, Patris mempersilakan. Terlebih dahulu, saya menyampaikan salam daripada pengarah Suruhanjaya Komunikasi
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Wilayah Sabah dan Wilayah Pertuan Labuan, Encik Ahmad Nur Hisham, kerana beliau tidak dapat hadir pada hari ini kerana sudah 3 hari dia tidak sihat dan dimasukkan ke hospital. Walaubagaimanapun, beliau telah memberi amanah kepada saya untuk membacakan teks ucapan beliau untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Rasmikan Majlis Penacaran Sabah Hand Festival 2007 di hari yang penuh pemakaian ini. Ucapan terima kasih juga tidak lupa diucapkan kepada tetamu jemputan khas digunakan dalam video alamat. Disamping memperluaskan pengetahuan tentang selain daripada sebuah kesedaran, Sabah Hand Festival juga telah melakukan beberapa aktiviti-aktiviti menarik. Dia bahkan memiliki pengarah kemampuan presentasi dan penyokan. Agar keluarga dan puan-puan dapat menghargai masa sepanjang Sabah Hand Festival 2020 ini untuk mencuba kebakaran untuk mengajar mengucapkan sedikit-sedikit penghargaan kepada yang dan terima kasih kepada semua yang terlibat atas kerjasama dan sokongan yang diberikan. Terima kasih kepada semua yang terima kasih. Yang berhormat Siti Jahid Jahid, Kepala Menteri Ria dan Tukar di Sabah merangkap adun N9 untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Hand Festival 2007. Hadir dengan segala hormatnya, jemput dan berhormat. Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Program ini merupakan program usaha sama di antara pihak Suruhanjaya dengan Kerajaan Negeri dan klub-klub radio amatur di Sabah. Saya turut berbangga kerana Sabah Hand Festival 2007 ini merupakan program yang julung kalinya diadakan di Sabah, dan lebih-lebih lagi kerana Tuaran telah dipilih menjadi tuan rumah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sempena bulan ICT Negeri Sabah 2007, pelbagai program telah dirangka bagi menyemarakkan lagi penggunaan ICT di kalangan orang ramai dan lebih-lebih lagi kepada para penduduk di luar bandar. Sebanyak 18 program ini telah dilengkapi dengan 30 nomor telepon, 500 kalian pendidik. Kerjaan di Sabah juga mengalami yang bisa meningkatkan kesadaran ICT akan melalui badan-badan seperti pengakar, belajar merah, ICT dan anggur. Saya juga Sabah Hand Festival 2007 sama ada yang terlibat secara langsung amikan Sabah Hand Festival 2007. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau tidak keberatan, yang berhormat dijemput para penceramah kita pada pagi ini untuk naik ke arena.
bagi menerima cedera ringan daripada pihak pengajur. Sekali lagi, dijemput yang berhormat Niti Jahid-Jahid untuk sudi menyampaikan Radio Transmission Society. Beliau merupakan penolong sekiasa terhormat dalam gerak-gerak. Yang dikeluarkan kepada Haji Ismail untuk hutan terus populer. Hari ini Iron berikan Sabah Amatur Radio Society merupakan seorang pendidik yang berkebolehan fleksibel. Terusnya di pikirannya Diki Christopher. Dipersilakan untuk bersama-sama naik ke atas pentas untuk sesi fotografi. Dipersilakan si awal. Si awal. Ini terhubungan yang kalau belanja pakai, nah ini
sedikit masa kita lah masih sampai ini lah. Sekarang ini semua award lah. Jadi lah. Saya bang mau kasih harga gitulah. So dia punya proses tapi pakaian kesatuan. Ini segini lagi. Ini cuma untuk menolak jual dengan bagus. Ini option, and then masuk club. Ada yang masuk club, club yang owner, take the money. Dan ada juga yang terserah? Ada, selalunya about 60% ya, Pak. Sekurang lagi. Kawan mau itu yang from something ya, Pak. Are they still using it? Yes, this one. Oh, it's just with you. It can be you. Just by surfing through internet, you can come up in here. From there, amateur, we learn how to do a lot of things, electronics ourselves. Learn how to program the IC, how to do the ball, how to catch ball, do design. At least those with basic. Oh, ini terakhir anak. Boleh masuk tak? Boleh.
Jangan balik ramai-ramai. Gue di bawah. Ini kereta buat selalu kita depan. Dia dibanjut pun dia tidak buat. Oke, thank you. Ini sudah rumah ini. Kita curi aja. Ini mau check in maintain the possible 330. Roger report the sedan. Satu lagi. Panas. Get them all. Bisa pun ada yang rajin buka. Saya punya sofa belum kena curi lah. Sedang saya punya radio punya anu pun belum curi. Sebelah sana. Itu